ya, kepala bagian belakang ini, kira-kira luka ini disebabkan oleh apa? Ibu melihat atau bagaimana? Atau ibu sudah pernah melihat? Saya sudah lihat tadi di rumah. Baik, sudah lihat. Itu disebab penyebabnya apa? Karena saya tidak melihatnya pada saat pemeriksaan saya. Yang saya melihatnya setelah, berarti itu kan setelah pemeriksaan saya. Yang saya yakin pada saat pemeriksaan saya tidak ada. Berarti itu dapat disebabkan oleh benturan setelah otopsi. Mungkin pada saat. Lanjut. Benturan setelah otopsi. Iya. Mungkin pada saat pemandian, karena pemandian atau pengangkatan jenazah itu bisa terjadi. Ahli, begini ya, pada saat ini mujahid ini diotopsi, posisi tubuhnya bagaimana, tengkurap atau terlentang? Terlentang. Baik, terlentang. Kalau dia terlentang, ya, kemudian diangkat mayatnya dari tempat dia terlentang, pasti ada percikan darah yang tertinggal di tempat dia terlentang. Lawan lagi. Dari luka tembak yang terdapat di dalam tubuh korban, terutama Andi Oktavian dengan Lutfi Hakim, Bu Asli ya, bisakah? Maaf, dibuka lagi ya ininya, dibuka lagi. Tinggali gulisnya. Saya lanjutkan. Bisakah ahli menganalisa seberapa atau jarak tembakan? Jarak tembakan berdasarkan luka yang ada di tubuh korban. Saya nggak bisa. Tidak bisa. Sekarang saya tanya begini, kan ini kebanyakan tembakannya dari depan ke belakang berdasarkan tadi yang Ari sampaikan karena ada alur luka, begitu ya? Iya. Apakah luka depan dengan luka belakang bekasnya sama aja? Lubangnya? Ya. Tidak sama, Mas. Tidak sama. Lebih besar mana? Lebih besar luka depan kah? Lebih besar luka belakang kah? Lebih besar luka yang di belakang. Lebih besar luka yang di belakang. Berarti menurut analisa Ali bagaimana kalau lebih besar luka yang di belakang? Saya tidak menilai luka dari besarnya, tapi dari gambarannya. Kalau lukanya berbentuk bulat, ya, lalu dikelilingi dengan kelim lecet, berarti itu adalah suatu luka tembak masuk. Ya, ini kan yang saya tanya, luka keluarnya. Jadi luka keluarnya itu bisa disebabkan oleh berbagai macam benda. Namun karena bagian tubuh, bagian dalamnya dari luka yang di punggung itu adalah sejalan dengan saluran luka yang dari depan, kemudian kita telusuri akhirnya ke belakang, sehingga saya menyimpulkan bahwa luka yang di belakang itu adalah luka tembak keluar. Luka tembak keluar. Ya, bukan dari ukuran lukanya. Jadi kita melakukan penelitian dari luka tembak yang masuk, lalu mengenai apa menjadi sebuah got atau sedotan dan berakhir di punggung, berarti luka yang di punggung itu adalah luka tembak keluar. Jadi bukan berdasarkan besar kecilnya lubang peluru. Bukan. Boleh tidak, mohon izin majelis, boleh tidak kalau saya menyampaikan pengetahuan saya ya, 23 tahun saya jadi tentara. Jadi luka peluru yang masuk
dengan luka peluru yang keluar itu berbeda karena jarak. Kalau jaraknya dekat, pasti lubang pelurunya sama. Ya, tapi kalau dulu, pengetahuan saya, kalau luka luarnya besar, berarti jaraknya jauh. Nah, sekarang saya tanya sekali lagi, luka yang ada di tubuh para korban, ukuran antara luka masuk dengan luka keluar sama tidak? Tidak, Pak. Tidak sama. Tidak sama. Baik, tidak sama, Bu ya. Baik. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan. Tadi saksi menyampaikan, saya lupa nih apakah saksi Abi Farah atau Ibu Asli ya. Tapi tadi yang jelas disampaikan bahwa kalau ada memar, begitu orang meninggal, maka luka memar itu akan terlokalisir, betul ya? Jadi tidak menyeluruh kan begitu? Iya, luka memar akan terlokalisir ya? Pada tempat di mana dia terkena kekerasan tubuhnya. Baik, jadi luka memar akan muncul di tempat di mana dia berbenturan dengan benda tubuh, ya. Jadi tidak seluruh badan. Ahli tadi melihat tidak foto atau gambar tentang Andi Octavian tadi di depan. Apa boleh saya depan lagi? Mohon izin yang penting masih bisa melihat. Yang kena tembak mata. Kelihatan juga kemarin. Iya, mau dicek. Semuanya lihat. Bisa lihat. Bisa ditunjukkan saudara itu. Siap, siap. Yang kena tembak di mata. Berdasarkan tadi keterangan bahwa tembakan di mata ini tembus ke kulit pipi. Tapi yang bengkak pipi. Kan begitu. Menurut keilmuan saudara, apakah di sekitaran pipi ini mendapatkan benturan benda keras? Karena yang bengkak, tidak seluruh wajah yang bengkak. Kecuali kalau mayat ini busuk, pasti seluruh wajah yang bengkak. Pun termasuk matanya juga pasti bengkak. Ini mata tidak bengkak. Ini ada keruh masuk, keluar lewat pipis. Tapi ini bengkak. Menurut keahlian saudara ahli, apakah pipi ini kena benturan benda keras? Itu memang betul. Tuh. Pada umumnya kita memar itu pada umumnya dia akan terikut oleh gravitasi juga. Jadi misalkan seseorang dipukul di daerah kepala, ya. Itu perdarahan memar itu kan terjadi karena pada pembuluh darahnya itu pecah, ya. Sehingga dia mewarnai kulit menjadi merah kebiruan. Kalau misalkan ada daerah kulit yang longgar, seperti lopak mata itu longgar, ya. Makanya kalau sering kering itu kan ya. Lopak mata di luar. Karena dia longgar, jadi dari sini dia akan ke bawah, jadi kan mengisi daerah sini. Jadi akan terisi daerah sini. Betul, itu bisa terjadi. Kalau begitu, berarti analisa mayat ini selama meninggal dibingkat. Betul. Karena begini, bekasnya kan mengikuti gravitasi. Kalau dia diterlentangkan begini, kira-kira ini bengkak seperti ini, kan? Kalau pemeriksaan kami selalu terlentang. Nah, terlentang kan? Jadi tidak mungkin ini gara-gara diterlentangkan bekas sebelah. Oke ya, cukup. Yang mencoba perhatikan dengan tadi. Ya. Silakan. Bengkaknya ini di pinggir sini atau di sini ada. Kalau sekiranya ahli ya, dirikan ini ya. Begini, kalau kita lihat. Mungkin nggak ya, ini di sini berarti kan ya. Sebelah. Karena ini kan tulang telinga. Berarti artinya di sini. Mungkin nggak sampai di sini bekaknya. Dia bisa ke arah sini, kalau menurut saya sesuai dengan... Itu lihat coba kamu, ya. Bisa, Pak. Bisa. Pinggirnya itu bengkak nggak? Pinggirnya bengkak nggak? Ada bengkak, coba ya. Perhatikan lagi, ya. Ada bengkak pinggirnya? Kita ini. Tapi saya tidak bisa tiba-tiba yang kanan bengkak atau tidak. Ini kan bisa kelihatan, Bu. Pipi yang kanan. Ya, pipi yang kanan. Kita menonjol sendiri. Tidak bisa bilang. Menonjol sendiri. Karena tidak terlihat. Dari warnanya aja terlihat. Yang biru ke merah-merahan, ya ini normal. Nah,
Nah, apa bedanya? Kenapa yang ini kebiruan yang itu normal? Bedanya apa? Karena tadi sesuai dengan tembakan. Jadi pembuluh darah secara sinus itu akan pecah yang kemudian karena dia pecah itu gravitasi ke bawah dia akan mengeluarkan seluruh darah sini. Iya kalau mayatnya miring begini saya mungkin tidak banyak bergaya. Ini kan betul. Ya, jadi kalau memang apa berpendapat begitu kita simpulkan di dalam. Ya siap. Dan kami akan pertimbangkan nih. Siap ya. Terima kasih yang mulia. Siap. Siap. Cukup yang mulia. Cukup. Kenapa? Saudara-saudari ahli, mohon izin saya hanya menyampaikan, kita semua bersaksi di ruang sidang berdasarkan sumpah. Artinya sumpah itu tidak berlaku saja kepada manusia, tetapi kepada Tuhan Allah, Tuhan kita semua. Ya, jadi jujur atau tidak, saya kembalikan ke saudara ahli. Ya. Karena sebetulnya saya masih penasaran. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebelum diotopsi, apakah saudara ahli sebagai ahli forensik memeriksa seluruh tubuh kah atau hanya bagian yang luka saja, Ibu Asri? Coba. Sebagai seorang dokter, pada saat memeriksa jenazah, pada saat pemeriksaan luar, kita akan lihat seluruh tubuh. Ya. Jadi tidak ada sejengkal pun yang terlewatkan. Bisa. Tidak ada, karena kita harus menemukan luka-lukanya. Baik, di dalam masih kepala Kadudi Oktavian, ya, kepala bagian belakang ini, kira-kira luka ini disebabkan oleh apa? Ibu melihat atau bagaimana? Atau ibu sudah pernah melihat? Saya sudah lihat kaki di depan. Baik, sudah lihat. Itu disebabkan penyebabnya apa? Karena saya tidak melihatnya pada saat pemeriksaan saya, yang saya melihatnya setelah, berarti itu kan setelah pemeriksaan saya, yang saya yakin pada saat pemeriksaan saya tidak ada. Berarti itu dapat disebabkan oleh benturan setelah otopsi. Mungkin pada saat lanjut. Benturan setelah otopsi. Iya, mungkin pada saat pemandian, karena pemandian atau pengangkatan jenazah itu bisa terjadi. Ahli, begini ya. Pada saat ini mujahid ini di otopsi, posisi tubuhnya bagaimana? Tengkurap kah atau terlentang? Terlentang. Baik, terlentang. Kalau dia terlentang, ya, kemudian diangkat mayatnya dari tempat dia terlentang, pasti ada percikan darah yang tertinggal di tempat dia terlentang. Saksi lihat itu tidak? Iya. Sedangkan ini saya lihat darahnya masih segar. Saya tidak lihat. Tidak lihat. Allahu Akbar. Oke, baik.